kita akan laporkan ya Rabu ya siang udah selesai lah ya. Polda Metro Jaya ya. Asalnya berlapis, kita nggak laporin 273 aja. Itu 273 belum lagi sekarang udah ada aturan sulit itu. Kenapa akhirnya jadi klien saya ini bank melawan, ya, melawan gajah kata orang. Pertama setahun yang lalu, dan dia ada buktinya, dia bicara ada buktinya, setahun yang lalu dia memberikan teguran ya terhadap akun atas nama Sandi Aulia ya, yang diketahui nama akunnya ya, orangnya benar Sandi apa bukan saya nggak ya, biarlah nanti penegak hukum ya, penyidik yang akan menjawab itu. Nah, akun itu ada beberapa postingannya, saya mau posting bahwa kalau anak bisa loncat-loncat, monyet juga bisa loncat ya. Dia tidak pernah pertama tag disebut nama seseorang, jelaskan bahwa ciri-ciri ini adalah anak ini, anak seseorang ini, dia nggak pernah ya. Baca di begitu banyak orang ngerampain saya. Nah, bahkan dia stres kerjanya, dia dibully, diserang. Bahkan ada kalimat begini loh, foto dia diupload ya, dibuat caption, cari bagi siapa saja yang mengenal yang bersangkutan, tolong bisikin Mbak Sandi Aulia nyariin. Jadi ada semacam intimidasi. Singkatnya ya biasalah, ucapan-ucapan, kata-kata yang nggak pantas aja. Iya. Yang keluar dari seseorang yang maksudnya kan nggak boleh ya, apalagi orang itu kan punya pendidikan, pekerjaan yang bagus, yang baik, yang menjadi contoh buat masyarakat lain. Orang itu sering juga mendengkapan yang akhirnya kayak udah muak aja gitu, kalau ini perlu jalur hukum gitu. Ya itu, karena dia memang seharusnya kan sosok ini ya, apa? Rawat ya, yeah. Kan nggak boleh mengeluarkan statement apapun tanpa mengetahui yang benar gitu. Pokoknya sih apapun lah yang berkata-kata tidak baik, apalagi kalau berani menunjukkan ID. Sampai saat ini pokoknya udah diserahkan sama lawyer, ya udah percaya aja kan sama lawyernya kan, yeah. Itu kan yang paling penting. Pokoknya semuanya udah di lawyer sama manajer saya, jadi biarin nanti gimana decide-nya nanti. Mau apa aja gitu ya, kalau mereka sudah sangat keterlaluan, karena emang ini kayaknya biangnya, biang dari segala biang gitu, jadi harus diberantas biangnya,
biar nanti kerucuk-kerucunya tinggal ngikut. Ya namanya kehidupan artis kan wajar, banyak yang suka, ada juga yang enggak gitu. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya dilukis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus bertindak. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran lah. Juga makin ke bawah-bawah banget. Kalau dulu mungkin cuma sayanya aja, gitu kan. Kalau saya kan ya, ya walaupun ya, kadang ada bisa kesel, ada lapor dan lain-lain, karena masih saya tahu, karena saya tahu konsekuensi saya sebagai orang tua. Terus makin kesini anak saya tuh makin ke bawah-bawah. Sekarang belum juga nggak ada satu tahunnya yang bisa bikin saya kayaknya nggak bisa nih kalau saya gitu. Dan juga kan saya juga banyak yang support gitu, kasih saya tapi ya alhamdulillahnya di luar sana masih banyak banget orang-orang yang selalu support dan kasih saya semangat gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih bisa bertahan di posisi sekarang gitu. Dan banyak banget kayak support terutama dari orang tua gitu, ayah sama ibu yang selalu ada buat saya gitu. Jadi saya ngerasa yaudah, kenapa saya harus down gitu, saya harus tetap bangkit dan saya harus tetap kemari. Jadi saya orang tua dari yang membuat video, Pak. Oh, bapaknya. Iya, saya bapaknya. Ini anak saya. Ini ibunya. Ini atas Pak, untuk penghinaan Kak Betran itu, saya nggak ada bermaksud untuk apa-apa karena saya terpancing emosi juga gara-gara saling ejek-ejek sama teman saya minta maaf sebesar-besarnya. Jauh-jauh dari Lampung bertemu manajemen Bensu, sangat terima kasih sekali dan direspon oleh manajemen sekalian kan? Ya kalau saya merespon baik lah, pokoknya panjang sampai saat akhirnya saya mau menerima untuk bisa ketemu. Tapi semuanya saya sudah serahkan sama kuasa hukum. Ya sama-sama menguras energi. Maafkan ya, sesama manusia sudah pasti saya maafkan. Tapi bagaimana kedepannya ya pasti kalau dari saya dan Bang Minola tetap ya proses hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.